Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin minuman yang lagi kekinian, cuma 3 bahan aja, dan ini cocok buat dijual 5.000-an atau disesuaikan di daerah masing-masing ya. Pertama, kita seduh 1 sendok makan biji selasi dengan air panas. Kita biarkan atau kita diamkan sampai biji selasinya mengembang. Selanjutnya, kita masukkan 1 bungkus susu bubuk, terus tambahkan air panas sebanyak 100 ml. Dan tambahkan suhu ruang sebanyak 200 ml, aduk-aduk sampai tercampur rata dan sisihkan. Kemudian kita siapkan 3 mangkok dan di sini aku ada Nutrisari, rasanya terserah sesuai selera kalian. Kita tuang ke dalam mangkok dan kita seduh air panas secukupnya. Kita aduk-aduk sampai larut. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendukung channel aku. Nah, ini kita aduk-aduk sampai larut. Di sini aku menggunakan plastik, kalian juga bisa menggunakan kemasan yang kayak botol gitu. Di sini aku menggunakan pouch ukuran 10x17. Kita masukkan es batu secukupnya, jangan terlalu banyak. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya di sini kita tuangkan Nutrisari yang sudah kita seduh tadi ke dalam pouch. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan biji selasi. Nah, selanjutnya kita tuang susu cairnya ke dalam kemasan. Kemudian kita tutup rapat seperti ini. Dan ini siap kita nikmati atau siap untuk kita jual. Sini aku menjual 5.000-an saja, tapi tergantung daerah masing-masing kalian ya. Nah, jangan lupa di sini aku juga tempelkan stiker biar menarik. Kalau untuk jualan ya, tapi kalau untuk sendiri nggak usah. Nah, ini hasilnya cantik banget bukan? Nah, ini dia minuman kekinian rasa Nutrisari. Jadi ini sangat enak banget, manisnya pas. Kalian juga bisa menggunakan susu cair atau susu Denkau ya, sesuai selera. Ini kita buka satu dan kita akan coba terlebih dahulu. Apalagi sekarang cocok ya musim kemarau, waktu cuaca panas. Ini rasanya sangat enak banget, segar sekali. Nah, segitu dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.